Saya dulu bapak ibu-ibu tahun 2013 hampir mati pak, tapi tidak jadi tu pak, tidak jadi tu bu. Alhamdulillah. Kalau mati ambo kan tak nampak ibu-ibu ganteng ambo kini tu. Jadi bolak balik ambo dari Padang ke Batu Sangkar pak naik motor. Ibu di Kayu Tanam dari Perang Panjang naik. Nah, kalau orang Padang tahu kok arah ke Kayu Tanam. Setelah pun bensin hujan labek. Ambo pasang mantel, ambo pasang helm pak. Ambo bonda. Sudah itu tum. Terasa diantak oto dari belakang pak. Ilak ambo pak. Indak tahu sama sekali. Tak tahu pak. Pabila ambo sadar rukuk seperti orang solat pak. Jadi astagfirullahalazim ya Allah. Jatuh ambo ya Allah. Apa salah apa ya Allah? Kau habis bagelimbang pak dengan lumpur. Kalau dicalik pak 15 meter ada tapalan tiang pak. Jondah tu. Ikolah peristiwa yang sungguh luar biasa. Jadi Allah Maha luar biasa pak. Di mana beliau memperlihatkan hanya Allah yang tahu pak. Dicaliklah undah aku pak, rupanya mantel tu melengket ke rantai pak. Tapi ambo tak tahu tu pak. Apa sebabnya? Seketika itu ambo sedang membaca Yasin pak, jatuh motor pak. Tak unik tu pak. Ambo yakin pak apa? Ada sewaktu-waktu awak ko mendapatkan karomah itu pak, tapi awak tak tahu tu pak. Kadang-kadang awak sakit, ada juga piti pak.